Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir wajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di masjid ataupun yang mengikuti kajian melalui daring via Zoom, semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga subuh kali ini selalu kita berada dalam himayah wa ri'ayah, naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara-mara bahaya, musibah dan segala macam-macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Syukur dan puji tentunya kita panjatkan pagi ba'da subuh ini kembali kepada Allah taala. Kita sudah dimasukkan salah satu bulan haram. Ini bulan apa? Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Ya, Zulqa'dah, Zulqa'idah artinya duduk, bulan duduk. Mengapa disebut duduk? Ada korelasi dengan kejadian. Ya, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu suka melakukan peperangan. Maka kalau masuk bulan haram ini, Pak, berhenti semua. Bahasa kerennya sekarang adalah gencatan senjata, berhenti. Ya, jadi untuk dimuliakan bulan ini. A'udzubillah minasyaitan rajim. Allah sebutkan dalam surat
At-Taubah ya ayat 46. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan ya inna iddat asyhur, iddah itu adalah nama-nama bulan, bilangan indallahi di sisi Allah itu isna asyara syahr, ada 12 bulan. Itu yang kita sebut nama-nama bulan hijriah. Apa Pak dimulai ya, dimulai dari Muharram. Bismi Muharram Safar. Habis Safar Bapak Ibu Rabiul Awal. Di situ Rabiul Tsani. Jumadal Ula. Jumadal Tsaniyah. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Syawal. Zulqa'dah. Zulhijjah. Itu nama-namanya. Diterjemah translate ke Indonesia tak jauh beda terjemahnya. Muharram, Muharram. Safar. Dari Sa menjadi Sa. Safar. Rabi'ul Awal. Ya, tadi bahasa Arabnya Rabi'ul Tsani, second Rabi'. Terjemah Indonesia Rabi'ul Akhir. Okey? Baik. Jumadal Ula. Terjemah Indonesia Jumadil Awal. Ha. Jumadil Tsaniyah, Jumadil Akhir. Selebihnya sama. Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-10 Syawal sudah berlalu. Sekarang kita bulan 11. Zulqa'dah bulan 12 Zulhijjah. Ya, pas ya? Ha. Dari 12 bulan itu Allah sebutkan minha arba'atun hurum. 12 bulan, dari 12 bulan itu 4 bulan haram, bulan mulia, diagungkan, tak boleh menumpahkan darah, berhenti berperang melakukan. Apa itu Pak? Rasulullah SAW sebutkan salah satu ashhurin mutataliyatun, ada 3 bulan berturut-turut, telung sasi nuli-nuli, bahasa Jawanya. Satu Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram. 3 bulan sudah. Al-Quran mengatakan 4 bulan. Satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. 4 bulan ini disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan kita masuk dalam salah satu bulan itu. Maka siapa yang melakukan projek-projek amal soleh ketaatan di bulan-bulan ini adalah sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Maka ada rentetannya nanti. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram ini. Ya, Zulqa'dah ini mengantarkan kita nanti satu peristiwa di bulan Zulhijjah penting. Amalannya itu sunnah mu'akkadah. Kita berikan yang terbaik bukti daripada keimanan kita berkorban. Ya, maka topik kita pagi hari ini adalah ya belajar dari keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat-ayat yang saya baca tadi dalam mukaddimah itu termaktub dalam surat 37 surat As-Saffat mulai ayat 99 sampai ayat 111. Ya. Kisahnya dahsyat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang 4. Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul-Rasul yang mendapatkan ujian yang sangat dahsyat dari Allah. Ya, berbeda dengan para Nabi Rasul yang lainnya. Siapa 4 itu Pak? Makanya Allah sebutkan dalam Quran, kita bisa menteladani 4 rasul ini dari aspek kesabarannya, dimensi kesabarannya. Allah berfirman, "Fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ini satu, Nabi Ibrahim. Dua, Nabi Musa. Tiga, Nabi Isa. Empat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul ulul azmi empat ini yang paling dahsyat cobaannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil bagaimana kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti kita gabungkan dengan amaliyah, salah satu amalan favorit di bulan Zulhijjah, yaitu kita berkurban. Ya, apalagi dalam musim-musim begini, tetap kita selalu ya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu nyawa ini kapan Allah panggil. Ya, tetap istiqomah, dekatkan kepada Allah, semoga Allah hindarkan semua dari segala jenis-jenis penyakit. Jadi sekarang beritanya orang mati aja, digoreng terus, mati. Ini daerah Jawa gede lagi, mulai grafik. Tempat saya nyantri dulu tahun 94. Ya sekitar 26-27 tahun yang lalu, Kudus merah katanya. Ujung Jawa Timur sana lagi, Madura. Kemarin sempat viral itu videonya di Madura kan? Masyarakat Madura yang mau ke Surabaya disuap terus. Ya kan? Begitu sampai ujung jembatannya itu masuk Surabaya, suap. Ngantri panjang dan seterusnya, ricuh habis semuanya. Ricuh. Wow. Ngantri panjang, walah udah. Ya kredit lah semuanya. Ya, masyarakat yang lalu lalang tidak sepadan dengan petugas-petugas mungkin. Ya ribet. Ya kita berdoa semoga cepat berlalu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah bosan duduk tahunan. Konon katanya di luar negeri sana orang sudah 61,000 supporter bola entah apa. Walau alam udah divaksin gak divaksin. Terbukti yang divaksin pun kena juga. Hah? Maka banyak zikir, positive thinking, sikoh pada Allah. Imunitas iman itu penting sekali. Cara pandang kita hidup. Jangan mabiar, ketakutan, keweden. Di rumah aja, wah kacau kalau begitu dah. Imunitas turun, biasanya orang sudah stres, situlah down, biasanya out. Coba, orang sehat bisa jadi sakit jadinya. Pikiran. Ya banyak sikoh, zikir pagi petang, baca Quran minimal Pak, habis sholat begini di rumah. Satu halaman bolak-balik. Minimal terus. Lazimkan terus. Doa-doa maksurat. Zikir pagi petang. Ayat kursi. Al-Baqarah. Tiga ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati. Al-Ikhlas. Al-Falaq. An-Nas. Masya Allah. Al-Baqarah 1-5 awal. Ayat kursi. Terus. Kencangi terus. Ya. InsyaAllah. Walaupun Allah takdirkan. Ya. Wafat di musim-musim ini insyaallah husnul khatimah, kita tidak kecewa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah taala, mari kita lanjutkan. Nabi Ibrahim ini termasuk salah seorang rasul ulul azmi sebagaimana saya sebutkan di atas. Cobaannya dahsyat. Tangguh dan teguh beliau menghadapi cobaan. Cobaan itu mula-mula datang ketika Allah berikan kepada beliau menunggu sebuah anggota keluarga keturunan anak. Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Pak? Ada yang bisa jawab, tapi jangan digugling. Buka di kitab tafsir, beliau umur 99 tahun baru dapat Nabi Ismail. Sementara beliau diberikan anak Nabi Ishak dari ibunda Sarah umur 112 tahun. Akal enggak bisa menerima. Itulah intervensi langit. Itulah kekuatan Allah. 99 tahun secara medis mustahil, impossible enggak punya anak. Enggak mungkin. Bisa dibaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Aisarut Tafasir, li kalami al-Ali al-Kabir,
Syekh Abu Bakar Zabil Al-Jazairi, khatib dan guru tetap di Masjid Nabawi, Tafsir Jalalain, Tafsir Tabari, semua disebutkan, umur 99 tahun baru punya anak. Ada enggak kira-kira zaman sekarang bapak umur 99 tahun punya anak? Pak, Pakde. Sobung taoneng, boten-boten. Dangadung. 99 tahun. Itu baru punya anak Nabi Ismail. Doa terus pagi petang malam beliau, Rabbi habli minas solihin. Ini sejarahnya. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Ini doa kita baca kalau mau dapat keturunan yang baik. Bapak punya menantu, dapat cucu. Suruh baca ini menantunya. Berbanyak istighfar, baca doa, bersedekah, berbagi. Terus dia kumandangkan doa ini, panjatkan kepada Allah. Sampailah kemudian keputusan Allah, 99 tahun dari umur Nabi Ibrahim, beliau dianugerahkan namanya Ismail dari istri beliau yang bernama ibunda tercinta Hajar. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu lahir tak harus tinggal lama dengan Nabi Ibrahim. Pak, tak tinggal lama, harus diungsikan ke sebuah tempat yang gersam. Tak ada tanda-tanda kehidupan waktu itu. Batu, padang pasir, air susah, manusia tak ada, pohonan tak ada, padang rumput tak ada, gersam. Dia harus antarkan, titipkan anaknya dan istrinya karena perintah dari Allah menuju satu lembah yang kita sebut dengan sekarang Bakkah atau lembah kota suci Mekah di sekeliling sekitar Masjidil Haram. Allah abadikan itu dalam surah 14 sesuai dengan namanya surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Allah, aku titipkan, aku tinggalkan keturunan anakku di wadin, di satu tempat yang rendah, lembah. Makanya Makkah atau Ka'bah itu, rumah Allah itu di tempat paling yang rendah. Lembah itu ghairi dzara, tak ada tanaman, tak ada tumbuh-tumbuhan, gersam. Inda baitikal muharram, di sekeliling atau di sisi dekat dengan rumahmu Ka'bah musyarrafah. Rabbana liyuqimus shalah. Dia berdoa, ya Allah, jadikan keturunanku ini nanti, maka keturunan Nabi Ibrahim semua jadi nabi, soleh semuanya. Orang yang menegakkan salat. Nah, inilah pentingnya dari ayat ini juga kita belajar dari doa dan pelajaran Nabi Ibrahim, keluarganya didekatkan dengan Allah sejak dini. Sejak dini. Apa jadi anak-anak kita sekarang, Pak, cucu-cucu kita, Bapak nanti, kalau enggak dekat dengan agama, perkembangan zaman semakin dahsyat. Teknologi tak bisa dibendung. Kalau tak ada filter, tasfiyah tentang agama, hancur itu nanti generasi. 20-15 tahun kita setelah mati hancur kalau enggak ngerti agama. Dejet terus. Dejet terus. Game. Hancur kalau enggak bisa. Maka Nabi Ibrahim kasih ini pelajaran. Dijadikan mereka orang yang mendirikan sholat.
Dari mana itu anak kita, keluarga kita, saudara kita bisa maintenance kalau dia tinggal tidak jauh di lingkungannya ada masjid. Dikenalkan. Tengok. Ini pelajaran penting. Saya yakin akan hancur kalau generasi ini, apalagi sekarang daring. Daring itu belajar 15 menit, 10 menit, 30 menit paling kuat, habis itu udah main-main. Benar enggak? Penelitian di lapangan gitu. Di kursi, di sopan gitu. Dengeri gurunya kasih presentasi secara jauh daring, 15 menit, 20 menit udah bosan ya. Satu titik sisi kelemahan teknologi. Karena dia benda mati. Beda dengan manusia. Ketemu tatap muka dengan ustaz, ustazah, teacher, gurunya, muallim, muallimah. Ada ruh. Kalau ini enggak mana ada ruh. Benda mati. Anda bisa ada ruh. Enggak ada interaktif. Maka Nabi Ibrahim nanti interaktif dialog dengan anaknya nanti. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak turunanku orang yang tegak menegakkan salat. Warzuqhum minas samarat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, jadikan semua hati-hati manusia di seluruh dunia ini yang ada iman cenderung untuk berangkat ke rumahmu ini. Dulu tak ada apa-apanya. Ribuan tahun lah Pak. Kita dari hijrahnya Nabi 1442. Ditarik dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa alaihissalam hampir kurang lebih 5 abad. Terus Nabi Isa ke Nabi Musa. Terus ke atas. Oh puluhan ribu tahun itu. Doa itu menjadi bukti mukjizat Quran. Walaupun tahun ini yang haji cuma berapa Pak? Pak, 60 ribu itu pun al-muqimun, orang-orang yang mukim di sana dan penduduk Saudi, ekspatriat lah orang sana. Seluruh negara juga belum bisa. Ya mudah-mudahan berlalu ini Pak. Bayangkan, pasar saya tengok tak ada jarak. Tidak percaya nanti Bapak pagi jam 7, jam 6, atau jam 8 sama istri Bapak ke pasar sana. Pasar sana atau sini, tak ada jarak. Tak ada jarak. Tengok, mall buka. Kita lockdown, orang datang berjuban tiap hari sekian sewa charter pesawat. Tak ada jarak. Tengok itu. Zaman fitnah. Terus, terus. Tak berkutik semua. Ada apa negeri ini? Maka Nabi Ibrahim doa ayat 35-nya. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Doa dia dulu. Sebelum dia berdoa tadi mengadu pada Allah, aku tempat tinggalkan anakku di lembah yang tak ada tanda kehidupan, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan, tapi saya pasrah kepadamu ya Allah karena diperintah. Dia doa, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Oh, Habib Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan saya dan keluarga saya dari menyembah berhala. Jadi aman. Dalam Islam itu ada dua prinsip. Negeri itu sejahtera ada dua. Dalam surat Quraisy ayat terakhir, Pak. Ciri-ciri negeri itu sejahtera siapapun dia yang memerintah. Falyabudu rabb hadzal bait, diberikan kita kebebasan untuk beribadah menyembah Allah, berarti negeri itu sejahtera. Tapi kalau dibatas-batasi tanda-tanda ada problem. Falyabudu rabb hadzal bait, terus kan allazi at'amahum min ju. Kebutuhan pangan bahan pokok yang memadai, yaitu yang zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka makan dari lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman mereka dari kekhawatiran. Jadi ada keamanan, ada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok banyak, pasar di mana-mana tapi enggak aman.
enggak sejahtera. Aman tapi enggak ada bahan panganan, enggak ada. Enggak sejahtera juga. Simpel dalam Al-Qur'an itu. Ya, bisa beribadah, ada keamanan, ya kan? Cari pekerjaan gampang. Sekarang tengok. Jujur aja, nyari pekerjaan susah atau gampang? Yang bapak-bapak masih bekerja enak, tapi orang yang sudah PHK, tengok. Ya, makanya doakan ini negeri ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah untuk negeri Mekah. Makanya kemudian negeri Mekah itu ya selamanya akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, anugerahkan keturunanku mereka ini yang tinggal di sini buah-buahan. Tak ada banyak jeruk. Pohon jeruk dah ada. Ada jeruk. Musim terus buah di sana. Dan buah-buahnya, Pak, fruits itu premium. Bukan ecek-ecek kaleng-kaleng dia. Ketat quality controlnya. Jangan coba-coba ngasih formalin pengawet. Entek, Pak. Jangan coba-coba pedagang atau importirnya. Ah, tak ada cerita sama mereka. Ditegakkan benar itu hukum. Nah, kita enggak khawatir kalau makan buah-buah di sana. Ya. Enggak berani orang ngoplos-ngoplos kasih pengawet, kasih lilin. Oh, enggak ada cerita di sana. Quality kontrolnya ketika diimpor di pelabuhan di mana barang masuk ketat. Tak bisa pakai gini-gini. Ah, tak ada cerita. Penjara, goromah, didenda sekian ribu atau sekian juta rial, habis. Tutup langsung usahanya. Ditutup. Tasrih izinnya dicabut langsung. Maka kalau kita beli-beli buah di sana, dah khawatir kita. Dan premium, bagus-bagus. Harga pun terjangkau. Doa Nabi Ibrahim menjadi bukti di lapangan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim. Ya. Begitu lahir anaknya harus berpisah itu. Berpelukanlah pamitan dengan istrinya. Nabi Ismail waktu itu masih bayi. Dalam riwayat sahih, dalam tafsir disebutkan masih merah warnanya. Seorang ayah pasti tidak tega meninggalkan anak yang dinanti-nanti 99 tahun. Tengok, makanya teguh sekali Nabi Ibrahim. Udah begitu harus berpisah, ditempatkan lagi, enggak ada tanda kehidupan. Tapi tempat itu menjadi bukti kebesaran Allah. Tempat itu ramai sampai sekarang walaupun corona, walaupun dibatasi jumlahnya. Dan tempat itu sekarang ada salah satu bentuk keberkahan yang Allah berikan sebagaimana ya kita dapatkan dan kita minum air zam-zam. Itu kisahnya dari itu. Allah menyebut tak ada tanaman, tak ada pohon, tak ada kehidupan. Maka air ini, Pak, al-ma ramzul hayat. Air ini adalah lambang kehidupan. Penting dalam kehidupan kita. Dan dalam agama juga air ini penting. Salah satu wasilah, objek untuk kita bisa bersuci toharoh. Bapak tinggal tidak ada air. Mati umpamanya mesin seminggu. Apa banyak ada di sini instalasi air bersih mati sebulan. Mau bapak tinggal di rumah itu? Atau menginap di hotel atau di villa air tak ada. Tengok itu. Allah munculkan air zam-zam. Setelah pengorbanan tadi, Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Ibunda Hajar di tempat yang tak ada tanaman kehidupan, tanda-tanda lagi kehidupan. Allah Maha Kuasa, Pak. Mulai menangis Nabi Ismail. Lapar, haus, bayi, Pak. Tapi Ibunda Hajar yakin, seyakin-yakinnya pasrah, tunduk kepada Allah. Kalau itu perintah Allah, pasti diberikan jalan keluar. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian? Di saat Nabi Ismail menangis itu, tengok, menghentak-hentakkan kakinya di tanah zam-zam, dihentakkan ini tumitnya, al-qadam, dua telapak kakinya, mulai Ibunda Hajar mencari
solusi. Lari ke tempat sebelah timur bukit, namanya Bukit Sofa. Lari dia. Sendirian, Pak. Bapak ibu, sendirian. Anak nangis terus. Nabi Ibrahim sudah berangkat menemui Bunda Sarah ke Palestin. Lari. Dan bukit itu sekarang berada di ruangan kayak begini. 3 tingkat. Berasi. Marmer. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Kisah syarat akan pelajaran makna yang dalam sekali. Maka peristiwa larinya Ibunda Hajar dari Sofa ke Marwah 7 kali. Jadi Pak, dihitungnya sekali jalan 1. Bukan PP 1 rate. Bukan. Blok M Manggarai. Manggarai Blok M itu 1 kali. Kalau supir itu 1 rate. Kalau kita sa'i, Sofa Marwah 1. Marwah Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah 7. Keterakhirnya di Marwah. Ya. Sa'i namanya. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu rukun haji dan umroh yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, namanya rukun. Dari lari-lari kecilnya Ibunda Hajar tadi, Pak. Sa'i. Makanya kalau ada pilar warna hijau itu, kita bapaknya itu lari-lari kecil. Tapi bukan lari kencang, bukan, Pak. Lari kecil. Harwalah. Masya Allah. Usai beliau sampai Marwah, Nabi Ismail yang nangis tadi masih bayi, menghentakkan kaki ke tanah, keluar air zam-zam. Berapa tahun itu, Pak? Coba ditengok lagi. Puluhan ribu tahun air itu masih ada. Ya. 30 tahun yang lalu, 25 tahun lalu, kalau bapak, ibu haji atau umroh, bisa langsung kita minum. Nampak sumurnya. Belum ditutup. Kalau sekarang sudah di bawah marmer. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna pelajaran dari ini, Pak? Keyakinan, keimanan kita, pengorbanan kita terhadap perintah dan ajaran Allah, pasti Allah ganti dunia akhirat. Makanya sa'i secara makna bahasa berusaha. Usaha ikhtiar serahkan pada Allah. Usaha. Siapa yang kebayang itu air keluar dari sini? Dan air terbaik di atas muka bumi air apa, Pak? Zam-zam. Ma'u zam-zam liman suribalah. Air zam-zam itu tergantung niat doa orang yang meminumnya. Untuk apa dia minum? Untuk apa dia konsumsi? Untuk obat, jadi obat. Untuk sehat, jadi sehat. Itu air zam-zam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cobaan datang. Ya, cobaan yang kedua. Cobaan pertama nunggu keturunan. Cobaan yang kedua begitu datang keturunan Nabi Ismail, berpisah. Cobaan yang ketiga datang. Tengok. Disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa' tatskada falamma mongko. Ya, apabila balagha sampai ma'ahu bersama Nabi Ismail as-sa'ya, apa yang sampai? Nabi Ismail sampai pada usia remaja, lucu-lucunya anak kita tamat SD, 1 SMP atau kelas 2 atau kelas 3, datang lagi cobaan. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbau. Ananda tercinta, ayah melihat dalam mimpi disuruh menyembelih oleh Allah. Menyembelih. Ngorok. Cobaan datang lagi. Ini bukan apa, Pak? Bukan sembarangan ini. Ini dicantumkan dalam Quran yang kita imani. Kalau bapak dari Jabal Rahmah kemudian ke barat ke Muzdalifah dan Mina, antara Muzdalifah dan Mina, bapak tengok ke arah istana raja. Tengok-tengok, Pak, ke sana. Kita kalau naik bis dari Jabal Rahmah itu arah ke, agak ke timur kalau perasaan saya. Ada rel kereta api stasiun,
sebelum istana raja, antara bukit istana raja itu ada tugu sampai sekarang. Tugunya masih nampak. Tengok. Di tugu itulah dulu peristiwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabiullah Ismail putra beliau. Ketika usia berapa, Pak? As-sa'ya, remaja. Nunggu keturunan lama, umur 99 tahun, begitu lahir masih merah harus berpisah. Begitu lucu-lucunya nanti, Nabi Ibrahim sudah ketemu lagi berangkat ke Mekah, disuruh nyembelih. Allah bertubi-tubi. Masih ada tubuhnya itu. Ananda tercinta, ayah bermimpi disuruh menyembelihmu oleh Allah. Allahu Akbar. Kita tahu mimpi para nabi adalah bagian dari wahyu. Pak, Bu, jemaah, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Karena para nabi maksum diprotek dari bisikan setan. Kalau bapak ibu kita mimpi, Pak, Bu, kalau kita mimpi, berapa kemungkinannya? Ya, Pak Rudi, berapa? 3. Minimal 3 kemungkinan mimpi manusia biasa. 1, yang paling gampang, ngelindur. Tahu ngelindur? Ngigau. Tadi melihat sesuatu yang tidak tersampaikan niat azam kita. Mau beli kelapa muda tanpa pemanis, tanpa apa namanya, sirup-sirup. Kelapa muda yang belondong. Enggak sampai. Malam bisa keluar itu. Kelapa muda, degan. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua, bisikan setan. Karena kita bukan maksud. Baru yang ketiga kemungkinan mimpi itu memang bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan adab mimpi tak usah dicerita-cerita. Adab mimpi berkaca berkisah dari mimpi Nabi Yusuf, Allah melarang untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena nanti saudara-saudaranya ada hasud, iri dan dengki. La taksus. Jangan kau ceritakan mimpi-mimpimu. Ya. Kalau bapak mimpi, diam. Tak usah cerita-cerita. Biasanya itu sekian bulan atau berapa bulan. Oh, kayaknya saya pernah bermimpi ini. Oh, Allah wujudkan itu mimpi saya. Nah, alhamdulillah. Jadi tak usah cerita-cerita. Nah, kalau Nabi mimpi, wahyu. Makanya Nabi Ibrahim berdialog. Fanzur maza taro. Bagaimana pendapatmu, wahai putraku Ismail? Berarti sudah bisa diajak dialog. Remaja. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jawabannya indah. Gini kalau jawaban orang sekarang, apa ayah ini? Mimpi apa ya? Belum minum bedrek. Nah, habis obat. Nah, Ismail, lakukan aja ya. Tumbuh berkembang. Tengok, sejak bayi sudah dititipkan di lembah yang dekat Masjidil Haram. Dekat Ka'bah. Begitu terus bertumbuh dekat dengan Allah, jawabannya pun enak. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan temukan saya, kata Nabi Ismail, dialog ini. Orang-orang yang sabar dalam cobaan ini. Tengok, Pak. Ayat selanjutnya. Falamma aslama. Maka tatkala keduanya tunduk patuh melaksanakan perintah Allah. Watallau lil jabin. Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di bukit yang saya bilang tadi, sebelah kanan antara Muzdalifah dan Mina. Ya? Dibaringkan. Watallahu lil jabin. Pisau sudah di leher. Datang panggilan Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, kata Allah. Wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya.
sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, bagian dari wahyu Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami, kata Allah, akan membalas orang-orang yang muhsin, muhsinin, selalu berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh benar-benar ini cobaan yang dahsyat dari Allah yang diberikan Nabi Ibrahim. Anaknya suruh bacok membunuh sendiri, dibunuh di gora. Nunggu lama punya keturunan, udah gitu harus berpisah. Begitu sudah beranjak lucu-lucu remaja, suruh. Allah dahsyat. Sia-siakah pengorbanan Nabi Ibrahim? Tidak. Wafadainahu bidzibain azim. Allah ganti dengan seekor. Wafadaina fida' fada' bidam birruh nafdika ya aqsa. Nafdi fada yafdi. Berkorban, mengganti. Kami ganti. Wafadainahu hu, Nabi Ismail yang sudah mau sembelih, bizibhin azim, dengan seekor sembelian yang besar. Dalam riwayat ditafsirkan kibas. Kibas. Seekor kambing kibas yang besar. Masya Allah. Sedikit pun tak tergores leher Nabi Ismail. Itu enggak masuk akal semua, Pak. Tapi itulah kebesaran kekuatan Allah. Enggak bisa diakal itu semua. Allah. Ismail alaihissalam tetap hidup. Allah ganti. Masya Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang terakhir. Tengok. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tanya Bapak Ibu supaya enggak ngantuk. Siapa nama Nabi yang disandingkan selalu ketika kita tasyahud awal, tasyahud akhir setiap solat? Nabi siapa? Halo. Siapa dari nama Nabi, sekian Nabi yang disandingkan namanya? Tengok, ini ayat. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan pujian-pujian kepada Nabi Ibrahim, kepada orang-orang yang datang terakhir, datang setelahnya. Siapa nama Nabinya, Pak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tengok. Satu-satunya Nabi yang disandingkan terus namanya sampai saat ini kita solat hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Asbahna ala fitratil Islam, salah satu zikir pagi petang. Wa ala wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal muslim. Sebut Nabi Ibrahim. Masyaallah. Tengok. Wa tarakna alaihi fil akhir salamun ala Ibrahim. Selamat sejahteralah bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami, diulangi oleh Allah lagi, akan membalas orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk dari hamba-hamba kami yang mukmin, yang beriman. Jamaah Bapak Ibu, baik yang di masjid ataupun di rumah yang dirahmat Allah Ta'ala. Ini kisah yang luar biasa. Jadi bukan sembarang kisah atau dongeng, fiksi, apa legendar. Bukan. Bagian dari keimanan kita. Apa makna daripada itu? Terakhir dari kajian kita, Renteta tanya itu, kalau Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya tadi, puncaknya disuruh mengorbankan putranya, yang diawali dengan pengorbanan cobaan yang dahsyat, menunggu keturunan 99 tahun, baru nanti 112 tahun dapat lagi putra Nabi Ishak, Nabi Ismail 99 tahun dari umur Nabi Ibrahim baru dikasih keturunan itu. Habis itu harus berpisah. Allah, habis itu disuruh nyembelih. Tak ada apa-apanya pengorbanan kita. Yang insya Allah, ini tanggal berapa, Pak? Pak Rudi? 19 ya. 19 anunya ini, Masehinya ya. Idul Adha itu kalau tidak salah 20. 20 Judis. Berarti masih ada 4 pekan. 4 pekan. Arba'atu asabi, ada 4 pekan kita mempersiapkan itu.
ya, al-udhiyah, untuk kita berkorban. Dan itu syariat kurban tadi adalah syariat para nabi, dimulai Nabi Ibrahim, diteruskan, dilanggengkan syariat itu istimrar kontinu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya ya, al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Berkorban itu hukumnya Pak, berkorban nanti sunnah muakkad. Wajib sunnat muakkadah. Di bawah. Wa yukrahu tarkuha. Digeting. Dibenci oleh Allah. Bapak tidak berkorban, ibu tidak berkorban, ma'al kudrati alaiha, kata para ulama. Sementara bapak ibu mampu. Ayo hati-hati. Ustaz, tahun lalu saya sudah kurban Ustaz. Di Masjid Aqsa, di kampung juga. Tahun ini kurban, kurban lagi. Tahun lalu bapak masih sehat. Tahun ini berikan sehat Allah. Sehat. Fasalli li rabbika wanhar. Solat kamu untuk Allah dan berkorban kamu untuk Allah. Tak ada yang tak mampu. Mampu kita Pak. Seekor kambing. Seekor kambing. Kalau bapak beli kambing di kampung. 2.500.000, 3.000.000 itu domba sudah dapat. Pak Rudi, berapa di sini anu? Patungan tahun ini berapa? Belum ada rapat. Berapa sepertujuhnya Pak? Pak Abu Sufyan, berapa sepertujuh? Sepertujuh sapi tahun ini berapa? Laksa. 2.000.000. 3. 2.300.000. Kambing. Iya, sepertujuh sapi. Boleh. Satu ekor sapi, satu ekor kerbau, 7 orang. Aduh. Itu setahun Pak. Sekiranya, sekiranya ini. Tapi saya yakin tidak ada. Ada jamaah yang ngudut. Ngudut. Sekiranya. Hitung mulai Idul Adha dulu sampai nanti mau datang. Berapa duit yang Bapak udut? Itu standar kecil saya. Jadi enggak ada cerita dia tidak mampu. Apalagi dia kalau udah ngudut. Kayak komuter lain. Tolong bagian Pak Kunti. Mana Pak Kasturi? Udah pensiun. Pak Kasturi, Kunti. Kalau dia sehari anggaran ngudut 20 ribu. Satu tahun berapa? 20 ribu kali 365. Berapa? Melebihi sepertujuh sapi. Melebihi satu ekor kambing. Kalau 20 ribu. Kalau bandrol rokoknya itu lebih 20 ribu. Wah, lebih lagi. Tak ada cerita dia tidak mampu. Kadang-kadang saudara kita yang, mohon maaf, profesinya mengambil barang bekas saja pemulung. Sudah disiapkannya tabungan itu. Kalau dia sudah jual barang bekas, masukkannya di celengannya itu tabungan. Sehari mungkin 3 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Untuk nanti Idul Adha bisa menyembelih. Apa enggak malu kita dengan orang begitu? Ya? Masya Allah. 20 ribu dikali 365. Coba. Langsung di sini. Rp7.300.000 Pak. Pak, Rp7.300.000. Kalau 20 ribu, ini. Rp7.300.000. Berarti udah kambing bandot itu Pak. Wedus rajoh nih kah. Kambing ya very big. Good. Kambing sangat besar itu 7.300.000 sudah yang tanduknya udah ningku itu. Itu kalau 20 ribu. Kadang ada yang mahal kan itu. Orang-orang yang maniak ngudut. Maka yang punya pabrik-pabrik itu kaya semua itu yang punya pabrik rokok itu. Yang memperkaya kita-kita yang uang rokok. Yang punya pabrik setelah diteliti enggak ngerokok. Ini wawancara itu Pak. Salah satu merek rokok tertentu. Oh, kalau saya ngerokok bahasa Madura ngapain? Ya sakit, bengek-bengek, biar ya orang aja mati. Saya enggak ngerokok, kurang lebih gitu. Nah, itulah kita ini. Ya, insyaallah di sini enggak ada yang ngerokok. Amin. Walaupun enggak ada yang ngaku takutnya. Ya jangan sampai. Ya, kurang udah, tinggalin. Ya. Makanya nanti Pak
Yang terakhir, kalau udah waktu suruk, yang kita kurbankan itu nanti datang tanduk-tanduknya itu, hewannya itu, menjadi saksi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha. Ya, tidak ada amalan yang Allah paling cintai dalam hadis, yauman nahri ma min amalin ahabbu ilallahi yauman nahri min iraqatid dam. Tak ada amalan dalam hadis sahih di 10 Zulhijjah, amalan sunnah yang Allah cintai daripada menyembelih. Maksudnya berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bukurunya. Akan datang yang kita sembelih nanti tanduk-tanduknya menjadi saksi. Wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Yang dahsyat, Pak, jangan ngantuk. Terakhir ini, wa bulu-bulu rambut hewan itu. Berapa banyak itu, Pak? Tolong, Pak Rudi, hitung bulu sapi nanti yang disembelih sini atau di RPH, hitung bulu. Tugas antum, satu tahun saya tanya, berapa jumlah bulu sapi itu? Alat pun tidak akan bisa itu mendeteksi. Itulah yang nanti menjadi saksi. Ya, dan darahnya itu sebelum mengena, wa inna dam la, hadis sahih. Bisa dibuka nanti dalam bab al-udhiyah fikih sunnah Dr. Syekh Sabiq, ya, mencantumkannya di sini atau dalam langsung buku induk buku hadis tentang bab udhiyah sahih Bukhari sahih Muslim. Ya, darahnya sebelum netes kena tanah, ya. Kalau dia berkurban itu karena Allah, sudah sampai kepada Allah, diterima. Maka berbahagialah orang yang mau berkurban di hari itu. Pak, sisihkan 3 juta, 3 juta 500. Sapi berapa, Pak? Satu ekor kalau sendiriannya 20, 21, ya kan? Kecil, Pak. Lo Bapak tabung tadi. Ya. Boleh atas nama keluarga 7 orang. Kalau Bapak bosan di lingkungan sini berkurban orang kaya, ada opsi kedua. Bapak kurban di tempat kelahiran Bapak. Karena mereka di sana, Pak, mohon maaf, makan dagingnya dijamak. Udah dijamak, dikosor. Jarang-jarang. Kalau di sini orang-orang kaya. Maka distribusikan untuk orang-orang fakir. Di kampung, ya, di daerah-daerah. Gak apa-apa, Pak. Kalau Bapak bisa dua tempat, bagus. Di sini atas nama anak Bapak, satu ekor kambing. Di kampung, ya. Kasih lagi mereka. Gak ada, Pak, minim. Kadang-kadang di sini bingung Bapak setelah nyembelih. Distribusi. Daging udah mau busuk. Bomanya. Wah, ini udah malam. Maka ke pelosok-pelosok. Orang-orang kampung, petani. Yang jarang makan daging. Anak-anaknya biar nambah protein mereka. Jangan, Pak, bertumpu di satu titik aja. Maka ada, Pak, perubahan cepat. Diabonkan. Boleh, Ustaz? Boleh. Bermakna. Termasuk di tempat yang kami mengelolahnya. Anak-anak kami santri juga. Itu mereka gizi terpenuhi. Karena ngapal Quran perlu gizi, Pak. Kami berikan preser buah sebesar meja ini. Pak Rosadi lebih. Itu kalau ada amanah jamaah yang titip, yang kita setor kambing, sepertujuh sapi, kita sembelih, itu 3 hari sekali, mohon maaf, kita konsumsi daging. Itu habis setahun lagi. Hafal Quran ini perlu nutrisi gizi, Pak. Ya, sepertiga kita masukkan situ, selebihnya bagi ke warga. Ya. Banyak tahun lalu ada berapa jamaah kita yang di sini. Saya satu ekor kambing sepertujuh, silakan. Dan tahun ini insya Allah kita akan kurban lagi di sana. Dan alhamdulillah kita tiap tahun saya kurbannya enggak pernah di lingkungan saya. Saya ngomong ke masjid, saya tinggal, Kak. Saya di kampung terus, Pak. Karena mereka susah makan daging. Kalau kita gampang sini. Gosen online, warung Padang, rendang. Wow, mania gampang. Mereka apa? Tempe, tahu, telur paling tinggi. Mau daging. Mereka piara sapi, piara kambing, tapi bukan untuk dipotong, untuk duitnya tabungan itu. Ada yang sakit, adanya anak kuliah nanti susah, jual itu. Itu mereka nabungnya itu. Tapi bukan untuk dikonsumsi. Kalau kita kan minimal seminggu itu daging rendang itu. Minimal. Tak mungkin tahu tempe terus, tak mungkin.
Ada orang di sana. Dan saya lebih cenderung kepada itu, distribusi itu jangan satu titik, dia tempat komplek orang kaya aja. Bingung orang. Ya kan? Udah bosan kadang-kadang makan daging, kolesterol. Apalagi, Pak? Diabetes mellitus, ya kan? Orang-orang kaya. Kasih yang mereka. Silakan juga bawa ibu. Ya. Pagi hari ini saya mengajak siapa yang nanti mau menitipkan, silakan. Di pesantren kita, dokumentasi pemotongan langsung kita yang advisor mengawasi terus. Ya, dan alhamdulillah tiap tahun kita dapat kepercayaan. Ya, sapinya tentunya lebih baik di kampung. Kambingnya kita ambil dari petani langsung. Ya. Sangat murah sekali. Kambing 2.500, 2.700 paling mahal. 2.750 tahun ini. Ya, tahun lalu 2.500 satu ekor kambing. Jadi 2.750, siapa yang mau nanti menitipkan, mungkin Bapak di Al-Aqsa 1, di tempat saya 1, silakan menghubungi HP saya. Ya, 2.750.000 untuk satu ekor domba atau kambing. Di sana domba, Pak. Nanti kita beli di pasar langsung. Pasar dengan peternak. Dan sapinya juga, Pak. Sini kan 3.100.000. Kita kalau di kampung 2.750, 1/7. Kalau ngerokok 20.000 berapa tadi? Setahun? 7.300. Ini 2.750. Seperberapanya itu, Pak? Tolong dihitung. 7.300 itu ngerokok 20.000 sehari. Ini 2 juta. Ya Allah. Ngerokok bisa, kurban enggak bisa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah wafatkan kalau Allah jemput dalam husnul khatimah. Dihindarkan dari segala mara, bahaya dan segala penyakit-penyakit yang sekarang lagi trennya masih anu lah ya. Masih heboh. Ya, masih menghebohkan, mudah-mudahan. Tetap optimis, tidak boleh pesimis. Ya, karena bagian dari ajaran agama kita adalah as-siqah billah. Jangan al-qanat wala taqnatu mir rahillah, jangan putus asa. Ya, la taqnatu, jangan putus asa. Apapun dia tetap banyak yang sembuh kok. Jadi kena COVID itu, Pak, banyak yang sembuh. Sedikit ini ya, Pak. Sedikit ini, kalau boleh Bapak enggak sependapat dengan saya. Yang namanya wabah, setahu saya wabah itu orang mati semua, Pak. Kayak kita begini, wabah udah mati semua nih, Pak. Kayak ayam kena penyakit aratan. Setahu saya wabah itu. Ini orang naik sepeda motor nih semua, dipasang mati semua itu kalau wabah. Geletakan itu wabah. Jadi pikiran kita juga harus cerdas. Setahu saya wabah itu begitu. Langsung kayak kita miara ayam, pagi kita habis sholat subuh tengok kandang mati semua. Itu namanya wabah. Boso Jawa nih kena aratan. Pernah Bapak tengok orang kena virus corona ini langsung mati semua. Satu RT mati semua. Hah? Tengok. Yang dinamakan wabah itu gitu. Jaihah bahasa Arab. Ya, mati semua. Jadi kalau kena itu udah mati, enggak ada harapan hidup. Mati. Ternyata ada yang sembuh. Jadi pola pikir itu juga perlu kita update, pola pikir. Dari situ nanti imun kita kuat. Ya, setahu saya yang wabah namanya, kita sholat kayak tadi, Pak. Ini kan wabah, mati semua kita, Pak. Jatuh, mati semua. Itu namanya wabah. Ya, tadi jangan ketakutan apa. Oh, udah tambah lah, Pak. Ya, ini saja mungkin pesan-pesan dari kita. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada bila ada khilaf dan salah. Bagi Bapak Ibu jemaah yang saya hormati dari Al-Aqsa, yang bila ingin menitipkan amanahnya kurban di sini atau tempat kita juga kita menerima insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi Allah semuanya dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.